Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali pelajaran TIK kelas 3 SD Islam Al-Ansor. Kita lanjutkan ke lesson 9 yang sebelumnya, lesson ke-8 sudah ya, Lutz with Laurel. Kemudian lesson ke-9 yaitu Drawing Gardens with Lutz. In this skill building lesson, student learn to draw images by looping simple sequences of instructions. Here students use loops to create a pattern. Jadi dalam membangun skill lesson, teman-teman akan belajar membuat image atau gambar dengan looping simple yang berurut ya, sesuai dengan instruksinya. Oke, kita langsung saja ke level 2 ya, bisa di skip videonya nanti atau bisa di simak juga. Kalau di sini Paris akan skip, langsung loncat ke level 2 ya. Nah, sini kita akan coba belajar menggambar sebuah garis-garis, membentuk sebuah pola ya, patterns yang tadi disebutkan. Oke. Di level awal ini, this is a new type of puzzle called artist. Play with the level and draw something fun. Yeah. Kita bisa langsung skip. Kemudian level ini belum ada kode yang ditambahkan. Ini bisa disimak, boleh disimak. Atau di sini Pak Haris skip aja dulu. Nah, di level 4 bagaimana cara membuat satu, kita itu garis-garis ini ya. 1 2 3 4 5 6. Berarti kita baca dulu instruksinya. The artist is trying to draw a line 6 times but can't get it right. Can you help? Kenapa dia tidak bisa menyelesaikan? Karena kodenya belum selesai nih. Di sini kita lihat repeatnya hanya 4 kali, jadi garisnya belum sempurna. Coba kita jalankan ya. Kurang dua line lagi ya. Berarti tinggal kita rubah aja di sini menjadi 6 seperti itu. Lanjut level berikutnya, nah, bagaimana cara membuat 7 garis, nah, to make a garden wall. Oh, ceritanya ini tembok taman ya. Jadi sama puzzle-nya, kita gunakan sebuah repeat yang berulang sebanyak, kita tentukan sesuai instruksi 7, kemudian 7 kali ya, dia ke bawah seperti itu. Mudah ya insya Allah. Kemudian kita di level berikutnya, now we need to get the soil ready to plant. Find the bugs in the code and help the artist prepare the ground. Jadi di sini ada blok puzzle warna abu-abu nih. Teman-teman hanya tinggal merubah kira-kira apa yang salah nih sini. Coba kita jalankan dulu ya. Ternyata dia cuman loncat-loncat doang 3 kali. Dia belum bikin garis, berarti tinggal kita tambahkan garisnya ya seperti itu. Untuk yang blok puzzle abu-abu ini nggak bisa dihapus ya teman-teman, dia harus dipakai jadinya. Nah, kita lihat apakah kodenya sudah benar.
Kalau belum benar, di sini akan terlihat lingkaran hijaunya hanya di tepi-tepinya saja, belum full ya, belum hijau full. Jadi kalau sudah benar, baru dia akan hijau. Kita ngeceknya dari sini aja, dilihat apakah bulatan di tiap levelnya sudah hijau full atau belum. Kalau belum, kita perbaiki lagi. Berarti dia tinggal satu garis lagi. Oh, di sini repeatnya hanya tiga kali, jelas. Satu, dua, tiga. Berarti dia cuma bikin tiga garis sesuai instruksi. Di sini ada empat garis, berarti kita akan tambahkan repeatnya. Bulatannya sudah hijau sempurna, berarti level tersebut sudah dikerjakan dengan baik ya. Nah, sekarang time to fix the stairs. Repeat this pattern 5 times so the artist can reach the top of the buses. Oh, dia harus membuat sebuah stairs atau tangga nih. Nah, dengan menggunakan repeat ya. Bagaimana caranya? Yaitu kita tambahkan aja ini. Kemudian kita masukkan ke dalam sini. Ini artinya repeat ulangi sebanyak 5 kali, atas kanan. Dia akan bergerak ke atas, kemudian ke kanan, atas kanan, atas kanan, atas kanan. Kita coba jalankan ya. Insyaallah mudah ya. Kemudian kita lanjutkan di level berikutnya. Sekarang kebalikannya, kita lihat instruksinya. Behind the buses there is a beautiful vine full of flowers. Can you climb the vine and see where it goes? Nah, kita lihat hitung berapa kali nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, 7 kali. Dia harus berulang 7 kali. Atas kiri, atas kiri, atas kiri. Berarti sebanyak 7 kali. Atas kiri, atas kiri. Berarti ini atas kiri ya. Nah, ini kita jalankan. Kemudian di level 9. Nah, di sini adalah level challenge puzzles are lessons designed to stretch your brain. Just do the best that you can. I'm ready. Nah, di sini kita lihat sudah mulai komplek ya. Di sini lesson ke-9 ini ya. Jadi teman-teman coba berusaha membuat pattern yang terbentuk di sini dengan menggunakan blok-blok bajel yang sudah disediakan. Nah, di sini berarti kita akan menggunakan blok bajel yang ada. Nanti teman-teman berusaha selesaikan sendiri ya. Contoh-contohnya sudah Pak Haris terangkan di level-level sebelumnya. Tinggal teman-teman diisi di sini. Ini adalah level challenge ya. Semoga teman-teman berhasil. Next, sengaja Pak Haris tidak kerjakan, biar kalian yang mengerjakan masing-masing. Kemudian di level 10. Di level 10, time to head home. Can you fix this ladder using only one block to help the artist get down? Oh, dia bikin sebuah ladder ya, tangga. Kemudian berarti kita tinggal tambahkan di sini sebuah repeat. Berapa kali ini dia? Kanan, bawah, kiri, bawah. Satu, dua, tiga. Oh, berarti tiga kali ya. Bisa kita polanya akan terlihat nanti, terbentuk dan bisa terlihat dan bisa dihitung ya.
ini kita jalankan. Kemudian di level 11 sama nanti teman-teman coba selesaikan. Di begitu juga di level ke-12 dan nanti dikumpulkan ya, dikumpulkan di screenshot di level yang terakhir aja. Nanti akan terlihat di sini bulat-bulatannya ya. Jika sudah terlihat bulat-bulatannya hijau full seperti ini, berarti level tersebut sudah dikerjakan dengan baik. Nah, semoga berhasil. Tetap semangat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.